Unik dan menarik ya fans bentuknya. Eits, ini bukan sembarang coklat loh. Ada isian di dalamnya yang dinamakan galendo. Kalian gak tahu galendo? Itu loh fams, makanan tradisional dari Ciamis yang terbuat dari ampas kelapa. Ciamis fams emang terkenal sama hasil buah kelapa. Katanya sih sekitar ratusan tahun yang lalu ada pabrik pembuatan minyak kelapa yang gede banget. Ampas kelapa yang super duper banyak kemudian diolah warga menjadi galendo. Oh iya, kelapa yang dipakai untuk galendo biasanya sudah berusia lebih dari 8 bulan. Kelapa yang keras dan tebal memiliki kandungan minyak yang berlimpah. Lalu cuci bersih tempurung kelapa untuk menghilangkan bakteri yang masih menempel. Proses bikin galendo ini hanya butuh santan, fams. So, kelapa yang sudah diparut harus diperas dan disaring dari ampasnya. Oh iya, fams, galendo ternyata jadi kuliner legendaris. Katanya sih, galendo udah eksis sejak ratusan tahun lalu dan banyak peminatnya. Proses bikin galendo ini gak butuh tambahan gula, fams. Soalnya rasanya udah manis karena terdapat kandungan glukosa di dalamnya. Setelah 1-2 jam dimasak, santan bakal berubah menjadi 3 bagian. Ada minyak, air, dan ampas yang bisa disebut dengan galendo. Dulu, fams, galendo ini bentuknya mirip serbuk coklat gitu. Supaya lebih awet disimpan dan gak bau apek, kadar minyaknya dikurangi kembali. Terus dijual dalam bentuk padat deh. Supaya bentuknya makin menarik, galendo dibentuk seperti ini, fams. Wah, jadi makin kekinian ya. Nggak cuma bikin kenyang aja, galendo yang dibuat dari daging buah kelapa ini ternyata kaya protein, sehingga bisa membangun dan memelihara jaringan tubuh. Mantap ya!